tamon ini. Ini sudah mau hitam seperti jadi. Tinggal tunggu kau. Santai kawan. Santai bro. Wih. Santai bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau dan salam mabur mania. Selamat pagi teman-teman, dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan dapat menjalankan puasa dengan lancar bagi yang menjalankan. Pagi ini saya mau mereview ini apa tradingan merpati kemarin. Karena sebagian ada yang nggak jadi, nggak sukses, telurnya pada yang kopior. Nggak sebagian ada yang jadi, nggak tahu mungkin musimnya atau karena indukannya baru, betinanya itu rata-rata yang nggak jadi, betinanya baru pertama kali bertelur. Oke, kita review satu-satu. Ini penuh kawan. Oh, ini pokoknya ini atas 4, bawah 4, ini full isi. Kita cek yang sebelah sini. Ini masih ngeram kawan. 2, ini ngeram ada sekitar 5 hari. Ini juga ngeram. Ini si belang, si pelontang ini kemarin sudah ngeram, waktunya sebenarnya sudah menetas dia, cuma karena telur yang kemarin nggak jadi karena kopior, makanya saya buang nih telurnya. Saya buang telurnya, sekarang sudah giring lagi, mudah-mudahan dia cepat bertelur lagi si belang ini. Di sebelahnya ini juga sama, kemarin juga kopior, cuma sudah saya buang dulu. Ini sudah saya buang dulu, dia sudah bertelur. Ini sudah selesai masang ring kemarin. Ini yang edisi tetasan pertama dia, telurnya paling pertama sukses, makanya saya pasang ring. Ini anaknya, ini paling pertama saya jodohkan, makanya dia anaknya lebih paling besar sendiri. Yang lain belum jodoh, dia sudah jodoh. Dia sudah saya jodohkan. Di situ sebelah sini. Ini juga anaknya. Ini juga masih belum. Ini usia dapat 5 hari, usia anaknya 6 hari sekarang kayaknya. Ini 6 hari ya. Kalau ini baru menetas kayaknya. Oh ya, itu menetas satu. Wah, induknya terlalu ganas. Ini si
merah kawan. Nah, kita lihat semua. Oh, menetas dua kawan. Jadi ini menetas, yang sini menetas, ini menetas, ini menetas, yang atas saja, yang pokok yang atas yang kosong, nggak ada yang sukses, hampir semua yang sini. Yang sini menetas dua kawan, cuma kemarin mati satu. Dia menetas mati satu, tinggal satu. Gak tahu, ini doanya yang pejantan baru pertama kali ini beranak. Yang sebelah sini jong kawan, tidak jadi. Anak-anaknya gak bisa berkembang, makanya dia mati anaknya. Saya bersihkan dulu sarangnya, tidak kasih sarang baru. Pertama induknya agak stres, betinanya terutama ngajak nyari tempat baru karena mungkin di sini dia nggak sukses. Makanya sarangnya saya pindah, saya ubah interior tempat tidurnya. Dirubah yang biasanya kan kemarin di situ, sekarang saya rubah situ. Kayaknya ini juga harus ini, nah dirubah interiornya biar betinanya mau. Kita cek si hitam. Si hitam pada yang terakhir sendiri kan, telur. Ini si hitam sudah kita masukin sini. Oh. Ini si hitam bertelur. Ini usia bertelur sudah dapat satu minggu. Iya, satu minggu. Berarti ini satu minggu lagi harusnya menetas. Si hitam. Cek telurnya. Hitam dia. Mohon ini sudah mau hitam berarti jadi. Tinggal tunggu santai bro. Si hitam ini paling terakhir dia bertelur. Wah, ini yang amunisi baru. Terasa sekarang banyak barengannya dia. Kemarin dia pada terakhir, berhubung yang bertelur duluan dari dia banyak yang tidak netas, makanya dia sudah ada temannya baru. Ya di sini ini juga baru barengannya dia. Sini ini apa ya, masih kasihan dia. Ini baru mau bertelur kayaknya. Sudah betinanya sudah di tempat tidurnya aja tuh sarangnya. Nih ini juga udah gue ganti tadi yang ini pejantannya, sekarang pejantannya yang itu betinanya di sana. Nah, yang warna itu terjangkang telurnya ini dibuang.
Kita lihat aja perkembangannya nanti, apakah telurnya si hitam itu nanti menetas. Breedingnya taruh di ini depannya sapi. Sapinya di sini. Taruh depannya sapi. Ini ada pintunya, kolam-kolam saya kunci. Mudah-mudahan ini bisa telurnya si hitam menetas sempurna. Enggak cacat kayak yang itu, yang sama-sama indukan baru. Betinanya baru pertama kali bertelur. Oke, demikian tadi video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam hijau, salam abur mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.